Para penambang emas ilegal di Kecamatan Sumai Dusun Margodadi Desa Teluk Sengkawang Daado Jero-Jeronyo. Meskilah diamuk warga, namun pada Selasa sore 13 Juli 2021, jajaran Polsek Sumai masih menemukan adanya aktivitas dompeng yang beroperasi. Kapolsek Sumai Ibtu M. Faisal dan jajaran langsung bergerak ngambil tindakan dengan lakukan penertiban. Hasilnya petugas berhasil mengamankan seekor unit alat dompeng yang lagi terpasang. Meski dapat mengamankan sejumlah barang bukti, namun sayang pihak kepolisian lagi-lagi belum berhasil untuk nangkap pelaku. Saat anggota polsek tiba di lokasi, para penambang diduga baru kabur. Lokasi tambang langsung dipasangi garis polisi dan petugas lagi memburu siapa pemilik alat dompeng tersebut. Dan galon minyak itu sudah kita amankan bersama masyarakat dan sekarang barang bukti itu ada di Polsek Sumai. Arif Rizal, Jambi TV.